masih di Kintamani Bali. Ini saya masih di Pangkalan. Ini masih mengantri muatan, ada truk sekitar berapa ini. Ini masih ada 11 truk. Pada video kali ini saya akan mereview ini, truk di belakang saya ini. Ini truk plat S, saya akan review interiornya di dalam cabin. Oke, ini mobil plat S. Ini mobil dari Lamongan, itu drivernya, itu namanya Mas Dwi. Itu depan ada tulisannya orang pinggiran bocah karbitan. Ini untuk di cabinnya banyak tulisan. Kalau di bak sampingnya bertuliskan perdana. Ini untuk variasinya ini tertutup penuh ini. Kalau untuk mobil yang sekarang itu kebanyakan variasinya dari stainless. Oke, langsung aja kita lihat dalam cabin interiornya bagaimana. Mas, buka no, Mas. Oke. Oke, ini interiornya. Ini di setir di belebet dengan kain juga. Ini rata dikasih kain semua. Ini dek pintunya juga di belebet dengan kain. Terus untuk dashboardnya simpel, tapi ini sedikit kotor karena belum dibersihkan. Ini di sini ada gelas, ini buat naruh uang koin. Untuk tapnya dia memakai double din. Terus speakernya ada di bawah dashboard ini. Ini di atasnya juga ada speaker ini. Speaker vokal. Terus ini tipenya ada di sini. Ini lagi pada ribet antrean karena kebanyakan truk, jadi bingung nginget-nginget antreannya. Tahu itu ekspedisinya juga pusing, harusnya dikasih bar mungkin. Kebanyakan truk pada pusing. Teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Untuk subscribe juga gratis, cukup dengan menekan tombol berwarna merah di bawah ini. Dengan mensubscribe channel saya, teman-teman membantu dan mendukung berkembangnya channel saya ini. Terima kasih juga untuk Mas Dwi, drivernya, udah diizinkan mereview truknya.